Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mami Andes di sini. Nah, ini Mami punya stiker Taman Bunga Nusantara. Ya, benar, kami sedang berada di Taman Bunga Nusantara Cipanas. Jadi stiker tadi bukti kalau kita sudah cek suhu tubuh kita normal. Jadi kita dikasih deh stiker tadi, nanti suruh ditempel di baju kita. Nah, ini bagian luar Taman Bunga Nusantaranya ya. Walaupun di masa pandemi gini, masa new normal, lumayan cukup ramai juga pengunjungnya. Kita mau cari parkir dulu ya. Oke. Jadi, untuk masuk ke dalam, kita ada pilihan mau naik tram atau masuk aja. Tentu harga tiketnya berbeda ya kalau ada tambahan biaya naik tramnya. Nah, kami memutuskan karena Taman Bunga Nusantara ini cukup luas, jadi kita naik tram aja. Wow, ada kucing raksasa yang dari apa pohon teh-tehan ini ya merambat. Masya Allah, keren banget. Pemandangannya indah sekali. Luar biasa, Taman Bunga Nusantara ini sangat luas banget. Di sini, kami tampilkan juga tanaman khas Amerika Selatan, seperti teratai raksasa atau Victoria Amazonica yang berada di tengah kolam, serta giant arum yang dengan mudah dikenali karena bentuknya yang menyerupai pohon pisang. Kami juga menanam Cyperus papyrus yang oleh bangsa Mesir dijadikan sebagai bahan pembuat kertas pertama, terunjuk dengan ragam buku dan majalah yang berkaitan dengan kualiti kultur. Pengunjung yang terhormat, sekarang kita akan menuju ke wahana bermain anak alam imajinasi yang telah diresmikan oleh Ibu Tri Sutrisno pada saat pembukaan Taman Bunga Nusantara yang pertama. Di sini, kami tampilkan ragam permainan yang akan melatih kepekaan dan keterampilan anak-anak, seperti yang nampak di sebelah kanan. Kendaraan mobil yang diperuntukkan bagi anak usia antara 4 sampai dengan 7 tahun. Bagi Anda yang ingin bernostalgia menaiki kereta api tempo dulu, kami persilakan Anda untuk menaiki kereta mini yang akan mengajak Anda. Mau sini, Bang. Kita turun di Taman Jepang.
Yeay, kita berhasil. Lambaikan tangan ke Abi. Berhasil. Tujuannya cuma rumah ini. Terus kita keluar lagi. Kemana sayang? Kita keluar. Tinggal lurus ya. Sekarang kita keluar. Berhasil melewati labirin. Abi aja nyamperin. Berhasil. Alhamdulillah. Kita duduk di rumput itu aja yuk. Capek. Hasil kita melewati labirin. Aduh. Nyesel. Lelah. Nyesel kenapa Zah? Nyesel. Nah sekarang pulangnya gimana? Kita lewatin labirin lagi gitu. Ini keluarin deket dari luar. Abi yang nyamperin kita. Pohon minyak kayu putih. Uniknya ketika berada dengan pohon kayu putih, kita mendengkium aromanya kayu putih. Bisa enggak? Terkelupas. Lapisannya banyak. Iya, kita harus mencari kayu putih. Kayu hitam. Kayunya putih gitu kan? Putih kan kayunya benar, enggak bohong. Musiman katanya tiap 3 bulan diganti. Dan ini sepertinya baru ditanam ya, tapi udah berbunga. Itu
Sudah ada puting tuh. Andra, mau lihat jam enggak? Jam. Lihat. Clock Garden. Nah, sudah sore. Kita sudah lelah keliling-keliling Taman Bunga Nusantara. Saatnya kami pulang. Oke, demikianlah jalan-jalan bersama keluarga Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.